Pemerintah Kota Sukabumi diwogan ku Polres Kota Sukabumi ngalakonan penyemprotan disinfektan di area publik minangka selesai jitareka bikin unggulan sumebarna virus COVID-19 di mangpirang objek vital. Pemerintah Sukabumi ngageng masyarakat sangkan ngajaga hirup sehat tur bersih serta ngajaga daya tahan awak. Area publik kawas masjid, gereja, kantor pamarentahan serta kantor pangladen Polres Sukabumi Kota, kejaksaan jeung sajabana disalamprotan ku cairan desinfektan. Eta hal teh dilakonan pikeun nyinglar sumawarna wabah corona di Kota Sukabumi. Pamarentah nyemprotan disinfektan kalawan hahambalan di area publik anu remen didaregdeg ku masyarakat. Prak-prakanana bakal dilakonan secara mayeng tepi ka eta wabah corona dicindekeun aman. Pemerintah Kota Sukabumi nembrakeun, Sukabumi tepi ka kiwari masih kondusif. Pemerintah Sukabumi ngageuing masyarakat sangkan salawasna ngajaga hirup sehat jeung bersih, sarta ngajaga daya tahan awak. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngeceskeun, pemerintah nyemprot disinfektan di sawatara lelewek anu dijadikeun simbol keagamaan, kawas masjid, gereja, sarta sajumlahing area publik. Pemerintah Sukabumi ngageuing pihak anu ngokolakeun fasilitas publik, kawas tempat hiburan, mal, bioskop jeung sajabana, sangkan ngelarapkeun protokol kesehatan maksimal. Beberapa titik yang dijadikan simbol-simbol keagamaan. Pertama Masjid Agung, kemudian gereja, yang nanti secara bertahap semua tempat ibadah juga akan kita lakukan proses disinfektan ini. Termasuk juga kantor-kantor yang memberikan pelayanan publik. Pemda, kantor Polres Sukabumi Kota, Kejaksaan, dan juga Kodim. Pak, kalau untuk anggaran sendiri, Pak, untuk penanganan waspada corona seperti ini dari Kota Sukabumi sendiri, kesiapannya seperti apa? Yeah. Jadi pemerintah pusat sudah menyatakan ini sebagai darurat kesehatan, jadi silakan menggunakan anggaran tanggap bencananya sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Sampai saat ini pemerintah kota masih menggunakan anggaran dari... Di Namprona, prak-prakan nyemprotna bakal dilakonan secara hahambalan ngawengku gedung kantor jeung area publik sejena, anu rea di dari deku masyarakat. Budi Setiawan, Bandung TV.